Oke, garek putih. Dah. Langsung. Kayak termasuk yang di Pak Arisan dari sini. Ini batu andesit di sini. Lah kan lurus. Lah yuk, dulur. Hari ini ekspedisi Kota Lama dan juga ekspedisi Kadawilwatikta berada di mana ki Mas Angga? Desa Kampung Baru. Busuan kita ini di area Desa Kampung Baru Kediri, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Medannya betul-betul medannya isi mewalur. Sanjange Mas Farid. Nah, syuting-syutingan. Jalurnya istimewa dan sangat curam. Juga bersama Mas Dewa Mega Angga. Lagi. Nah, itu ya, Bang. Lagi masuk, Bang. Tongkatnya sembunyi. Nah, dulur kita turun lah. Turun langsung di aliran lahar ya, Bang ya. Ini juga ada andesit semua ini. Ini andesit semua. Selamat malam. Ini di Jor. Dari sana, Mas. Ini yang dikenal banyak orang Gua Bolu ya ini, Gua Bolu. Posisi strukturnya di mana? Sekarang kita di posisi Gua Bolu. Mari bersama teman-teman dari Kepung. Wah, tadi kalau tadi struktur Batako Negedulur. Dari kita ambil gambar dari bawah. Sepertinya terdapat sebuah fragmen lumpang dulur yang tersembunyi. Hari ini kita juga bersama Bang Junaidi dari Kanit Binmas Polsek Kepung Kediri. Thank you.
jelas nampak dulur struktur pondasi batu-bata kuno. Entah ini dari era kerajaan apa ini, kita belum tahu. Mas Dewa Mega Angga sedang mengukur salah satu batu bata kunonya. Diameter ukuran batu bata ini di kisaran tebal variatif, ada yang 6 cm dan juga tebalnya ada yang 8 cm. Dengan panjang 31 cm juga variatif. Satu fragmen batak kuno itu lur. Yang terdapat dari struktur yang di atas. Yang ditahui warga sini sekitar ini kayak Mbah Lurah aja kecil ada di sini. Ini Mbah Lurah dulu kalau kecil mainnya ya ke sini ya sudah seperti ini. Jadi memang dari cerita leluhur pun ya ini enggak ada yang buat, memang sudah seperti ini. Dan memang kalau ini pas di atas itu curah hujan tinggi, ini memang air itu dari atas senang sini. Jadi ini gerusnya ini gerus karena alam, bukan karena ini. Jadi ini merupakan aliran lahar. Aliran ini memang sangat deras. Ini mawon, ini aliran lahar. Ini anu dulur. Aliran lahar dari Gunung Kelut. Tapi kalau lahar utama kan sana Kontol. Nggih, nggih. Nek dari Gunung Kelut enggak ada. Kalau sini ya hujan dari tegal-tegal ya. Itu aja kumpul jadi satu. Bukan lahar yang utama dari Kelut, bukan. Terus alirannya lahar. Ini panjang. Kalau lahar itu sana yang di dam-dam itu ya. Yang kali utama, kali Kontol sana itu. Ya ini hujan. Kalau ini hujan, jadi salah tebalan itu kan di sini. Ya. Tapi kalau hujan pun hanya sebentar, enggak ngalir ke sini. Iya. Jadi enggak sampai ngalir ya? Iya, kalau hujan. Hujan biasa enggak, kalau hujan yang dhuwur tawar mungkin bisa. Mungkin bisa sampai penuh ya? Iya, harusnya. Iya. Lebih kopas. Uang benter lah. Pengen tahu jejak di sana tempat bertapan di atas. Uang benter loh. Tidak pernah lihat. Pasirnya pasir berkualitas. Ini pasirnya pasir biasa. Ini memang penampung air hujan. Iya. Ini gambar di sini. Penampung air hujan itu lainnya. Kalau istilahnya kan dia
ada di susun. Ini musim kelapa, masaknya baik ya. Itu. Dua. Tapi pasirnya lo lahar gak sih lo? Yang di Bali-Bali ini kan pasirannya. Ini topo yang gini ini ya. Joyo ini. Jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian. Jauh dari lokasi pertapaan itu lur. Ada lubang di bawah tanah. Mungkin itu batu besar. Ya batu besar, batu reguling. Mana mbak? Ya buih. Ini ada enggak mbak? Ini ada tekstural ini mbak. Apa itu? Apa? Dari padang mana itu? Itu ada petak tinggi apa? Ada cerkannya. Cukup sampai di sini dulur. Penelusuran kita hari ini dari lokasi Goa Bolu. Di area desa Kampung Baru. Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dari kami seluruh ekspedisi Gada Wilwatikta, semangat terus dan terus semangat. Rahayu, Rahayu Nusantara. Yo.